68 juta harga dari laptop terbaik Apple yang kalau lu beliin nasi padang itu bisa dapat 3.400 nasi padang. Satu hari makan 3 kali lu bisa makan sampai 3 tahun, bro. Sejak Apple ngeluarin chip M1-nya tahun lalu, momen saat launch-nya itu, refleks gue tuh langsung ngomong, baji. Tentunya ya, gue beli juga MacBook Air M1 yang gue pakai sendiri, dan Mac Mini yang dipakai editor untuk ngedit video yang lagi kalian tonton sekarang. Ya nggak masuk akal sih, chip itu terutama di laptopnya MacBook Air. Powernya lo dapet, efisiensinya lo luar biasa, baterainya tuh nggak habis-habis lo pakai MacBook Air tuh. Apple langsung mendominasi dunia dengan chip itu, terutama di pasar notebook. Coba sebut sekarang, siapa di dunia yang punya software dan yang ngedesain hardware sendiri? Intel nih, punya hardware, nggak punya software. Di sisi lainnya, ada Microsoft. Punya software, tapi nggak punya hardware. Ya, Intel udah mau buru-buru berilis. Dan Microsoft juga udah mau desain chip sendiri. Dua perusahaan itu masih proses bikin ARM chip. Apple udah puluhan langkah di depan. Dan produknya tuh udah jadi loh. Bisa lu nikmati sekarang. Ya, asal ada duit. Nggak cuma produk jadi. Ini udah produk mentoknya M1 chip. Produk baji. Berat dari Apple. MacBook Pro M1 Max. Gue dapet seri paling mentok yang dipinjemin sama studio ponsel. Thank you banget. Linknya ada di deskripsi kalau lu mau beli. Apple gue bisa bilang pamer dengan keluarin MacBook Pro kayak gini. Kayak dia lagi ngomong gitu ya, di tengah-tengah lagi brand perang gitu. Tiba-tiba dia masuk dan ngomong, ada gitu yang bisa lawan gue? Sekalian nunjukin ke kalian, Apple bisa push sampai seberapa tinggi arsitektur chip terbarunya ini. Ya, untuk unit yang gue pegang, udah spek yang nggak masuk akal ya. Bener-bener untuk profesional yang butuh power semaksimal mungkin. 10 core CPU, 32 core GPU, 32 GB RAM, dan 1 TB SSD. Apple jual di $3,499. Kalau kita konversi, jadi harga sekitar 50 jutaan. Dan karena ini barang baru banget di Indonesia, kita harus keluarin sampai 67 juta. Sudah berikut dengan tax dan ongkir tentunya. Harganya. Apple kali ini benar-benar dengerin apa yang customer pro-nya butuhin. Portnya udah lengkap banget. Audio jack, HDMI, SD card. Akhirnya balik. Semua port yang dikasih Apple sekarang ini kayak angin surga. Yang bisa dirasain sama penggunanya yang selama ini hidup dengan dongle life. Tapi bangkinya gini. Apple udah maksa kita hidup dengan dongle beberapa tahun ini. Mungkin kayak dari tahun 2016 ya, dia udah mulai pakai USB-C itu semua. Dan tiba-tiba dia balikin semua portnya supaya semua dongle yang gue beli kemarin itu sia-sia gitu. Bangke sih. Juga port iconic Apple MagSafe tuh balik di sini dan support fast charging 140 watt. Yang penting banget, terutama kalau lu beli spek paling mentok kayak gini M1 Max ya. Karena cukup power hungry. Ketika full load dibanding M1 Pro-nya. Build quality nggak usah ditanya. Ini standar Apple, full aluminium yang tebel semua sisinya. Dan karena ini tipe yang 16 inch plus Apple pakai desain yang cukup masif di tipe terbaru ini, ya beratnya juga jadi kerasa sedikit bulky ketika kita terbiasa pakai MacBook Air. Trackpad-nya yang dikasih gede, kualitasnya best on market. Ya Apple punya trackpad ya nggak ada obat lah ya. Nikmatnya nggak perlu gue ngomong lagi kayaknya. Keyboardnya di sini juga udah full size bagian F-Row key-nya. Kalau gue bandingin sama Air, di Air enak. Di sini tuh kayak lebih diimprove, lebih nyaman ketiknya, lebih gimana ya. Feelingnya jauh lebih nikmat gitu. Susah sih dijelasinnya kayak apa, mungkin lebih soft gitu. Atau lebih sedikit clicky, ya gampangnya sih di sini lebih perfect gitu ya. Dan yang paling nikmatnya itu suara dari speakernya. Apple sebut ini 6 speaker system. Ya apapun itu artinya, ini kualitasnya lu denger aja sendiri. Speaker terbaik laptop yang pernah gue coba. Titik, itu mah titik, udah gak koma. Dan kalau gue coba bandingin di kepala gue dengan speaker iMac M1 kemarin, di sini tuh agak sedikit kalah bassnya. Tapi come on, man. Ini udah the best, bro. Dan lu bisa bawa kemana-mana lo kualitas segila ini. Layarnya sedikit kontroversi, sekarang udah pakai Notch atau Pony. Ya, mungkin tujuan Apple biar dapat marketing gratis dari yang bacotin desain ini. Yang sayangnya, Apple nggak kasih kita Face ID untuk extra security gitu ya di Pony-nya ini. Entah alasannya apa, tapi dia kasih kita webcam 1080p yang sekarang processing-nya udah bagus.
tentunya ya gue bandingin sama Logitech C922. Kalian bisa lihat sendiri, sangat not bad kan kualitas MacBook punya sekarang. Kedepannya bisa tambah cakep nih kalau chipnya Apple punya. Mungkin selama ini Intel yang membuat rusak webcamnya Apple. Dengan notch kayak gini, banyak apps yang pastinya belum full support dengan display kayak gini. Gue ada lihat di YouTube, di belakang notch-nya masih ada button untuk beberapa aplikasi. Jadi untuk pengalaman perfect, butuh waktu untuk developer nyesuaiin dengan konsep layar kayak gini. Spek display-nya sangat overkill untuk laptop dengan ukuran cuma 16 inch kayak gini. Resolusi hampir 4K, yang ketika lu lihat di 16 inch, ini sih tajamnya gila banget. Yang menariknya dia udah pakai mini LED yang punya 10.000 LED di belakang layarnya dan di cover dengan 2500 dimming zone yang ngebuat kontrasnya itu super deep yang nanti akan kita tes. Ditambah lagi refresh rate-nya udah 120Hz yang Apple sebut promotion yang ya di dalamnya ada AI untuk ngatur berapa Hz yang lu butuhin sesuai konten yang lagi lu display, tentunya buat hemat lu punya baterai. Untuk spek brightness-nya di situ gua ada kasih bintang karena 1600 nits itu cuma terjadi ketika lu lagi show konten HDR. Jadi nggak secara native semua layarnya tuh bisa jalan 1600 nits terus-terusan. Di sini gua ada tes video, semoga kalian bisa lihat di kamera ya. Di situ video HDR-nya terang sendiri dibanding sekitarannya yang lebih gelap. Dan masalah yang sama tetap muncul seperti kejadian di iPad Pro yang pakai mini LED juga. Blooming effect tetap ada. Ini gue tes di video HDR di mana brightness-nya keluar paling tinggi dari laptop dan memang masih kelihatan blooming atau halo-nya di sekitaran objek warna putih. Dan akan lebih kelihatan lagi ketika lu lihat off angle. Mungkin agak sedikit ganggu ya, tapi ya hukum alam yang mini LED mungkin masih kayak gitu sekarang. Apple klaim setiap Mac yang dijual udah dikalibrasi langsung sama Apple dan untuk dapetin kualitas yang nanti gue akan tes yang gue tunjukin ke kalian, kalian mesti atur beberapa settingan dan settingan ini untuk memaksimalkan kalian yang mau color grading di semua MacBook sama. Pengetesan di sini gue pakai preset defaultnya MacBook M1 Max ini di Apple XDR Display P3 1600 nits. Gamut sRGB-nya kita bisa dapat 100%. Sayangnya P3-nya cuma bisa dapetin 78% lah kira-kira. Ya awalnya jangan-jangan gue ngetes ada salah ya. Tapi ya gue udah tes sampai 20 kali lebih loh untuk mastiin itu, tapi segitu aja hasilnya. Dan setelah gue research di website laptop Mac, dia juga dapat segituan ya. Awalnya kan gue pikir akan dapat 100% P3 ya. Ya ternyata enggak. Dengan P3 agak rendah kayak gitu, ya Rec 2020-nya cuma dapat 56% kira-kira. Kalau dibandingin dengan semua monitor wide gamut yang pernah gue tes sih, ya MacBook paling bawah ya. Tapi memang treatmentnya Apple ke display-nya ini luar biasa bagus. White balance-nya memang agak sedikit off ya dengan CCT rata-ratanya di 6800. Tapi kalian bisa lihat itu akurasi putihnya cuma di angka 3 delta E. Dan gamanya sangat rapi di 2,2. Ini nice banget. Dan ini langsung membantai semua monitor wide gamut yang pernah gue review. Saturasi warnanya juga rapi banget, cuma delta E4 lebih sedikit. Dengan hasil kayak gitu, ya akurasi warna sRGB-nya nggak usah diraguin lagi. Paling akurat yang pernah gue tes, yang pernah gue lihat selama ini pakai Kalman. Delta EITP cuma di angka 4 dan jelas ini membantai semua monitor lainnya. Sayangnya karena gamut P3-nya rendah, ya akurasi P3-nya kurang bisa diandelin di angka 11 dan kualitasnya itu agak di bawah banyak monitor lainnya. Di MacBook ini juga ada preset internet dan web dalam kurung sRGB yang langsung ngunci brightness. Dan kalau gua cek akurasi putih nggak lebih baik dibanding preset sebelumnya. Akurasi warna dan saturasi warnanya juga biasa aja. Jadi saran gue tetap aja ke preset Apple XDR Display. Sayangnya karena keterbatasan software dari Kalman yang nggak support M1 chip ya. Jadi gue nggak bisa kasih lihat kalian hasil kalibrasinya. Nggak bisa dikalibrasi mah. Untuk brightness, Kalman cuma bisa tes native brightness. Dan memang sesuai klaim banyak website lainnya, Mac bisa dapetin 496 nits. Ya kita bisa bilang 500 nits lah ya, dan ini bagus banget sih dibanding yang lain. Dan lo tahu yang paling gila dari Mac ini kontrasnya. Gini ya, kontras paling tinggi LCD standar dengan panel VA itu biasanya 3000 sampai 5000 banding 1. Karena ini layar mini LED dan kualitasnya tingkat atas, kontrasnya tuh bisa dapat hampir 500.000. Itu 100 kali lebih besar dibanding panel VA terbaik. Dan ini sekalian ngebuktiin klaim Apple, dia berani ngomong kontras rasio 1 juta banding 1. Ya itu mungkin sangat possible, karena ketika konten HDR-nya nyala, brightness-nya kan tuh naik tuh ke 1000 atau 1600 peak brightness. Jelas kontrasnya akan 2 kali lipat.
dengan kontras kayak gitu, konten lu mau segelap apapun, detail pasti tetap kelihatan, lu mau ngedit apapun bisa. Ya berarti memang kita bisa bilang mini LED ini LCD, mini LED di atasnya, yang paling atasnya OLED ya. Bagusnya mini LED ini tanpa ada resiko burningnya. Untuk HDR gue udah tes beberapa kali, hasilnya sih agak mengecewakan ya untuk akurasi warna Rec 2020 dengan gamma PQ-nya. Ini gue belum bisa confirm lebih dalam, cuma ini hasilnya kalau lu mau lihat. Gue masih kurang yakin soalnya Apple tulis di websitenya HDR color grading, jadi mungkin gue ada salah tes atau Apple yang ngibul ya. Tahu. Untuk power dari chip M1 Max, gue ambil beberapa referensi karena gue belum sempat ngetes sendiri dan unitnya sekarang sudah mau diambil, jadi ya ini video udah mesti gue shoot. Power yang dihasilin laptop ini super nggak masuk akal kalau kita ngomongin productivity, edit foto, video, dan rendering. Dari The Verge kita bisa lihat M1 Max membantai bahkan Razer Blade 14 yang udah pakai Ryzen 9 5900HX plus RTX 3070 di Premiere Pro dengan render keluar 4K video. Dan di Geekbench hasilnya juga udah nggak masuk akal untuk M1 Max. Untuk gaming bahkan hasilnya cukup amazing dari data The Verge. Caranya tuh panjang banget ya, ada di YouTube. Intinya install virtual machine beberapa lapis sampai kita bisa install Windows dan baru dites Shadow of the Tomb Raider. M1 Max masih bisa dapetin 84 FPS. Dan yang paling gila sih data dari Dev2D yang nunjukin ke kita kalau render time M1 Max bisa hampir mepetin Asus G15 dengan RTX 3080 100 watt nih. Nggak masuk akal MacBook Pro di sini. Dan di sana jelas banget kemampuan Mac ini akan sangat keluar ketika kita pakai software Apple. Render 5K bisa potong waktu sampai 60%. Itu sih udah nggak masuk akal Apple lah. Tim editor GTID udah gue ganti untuk pakai FCP semua dibanding Premiere. Yang bikin gue excited sih bukan M1 Max dengan segala kegilaan ini, karena jelas yang akan beli ini benar-benar orang profesional ya, atau perusahaan gede yang karyawannya sering banget render di luaran yang baru beli ini. Yang menarik buat gue adalah tahun depan ketika Apple refresh MacBook Air atau Mac Mini dengan chip terbaru mereka, mungkin M2 kali ya, itu yang bener-bener gue nantiin. Produk ini Apple jelas banget kasih lihat ke market batasan paling atas, batasan baru untuk laptop yang super efisien tapi punya power yang gak masuk akal. Dan ketika filosofi kayak gitu diturunin ke produk mainstreamnya mereka sekitaran 10-20 juta, brand lain sih siap-siap minum Panadol karena pasti sakit kepala luar biasa itu. Gue Eldon dari GDD, sampai jumpa dan tetap. Ciao.